Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Halo, Hakafen Jiu. Jiu Nyintongai. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima ini ya. Kita mempelajari kata keterangan tempat. Oke, kita mulai saja. Di atas Choi Tangko. Di atas Choi Tangko. Di bawah Choi Taiha. Di bawah Choi Taiha. Di depan Qian Mian. Di depan Qian Mian. Di belakang Heo Mian. Di belakang Heo Mian. Di samping Pong Pian. Di samping Pong Pian. Di antara Tong Chung. Di antara Tong Chung. Di seberang Tui Mian. Di seberang Tui Mian. Dimanapun Fan He Choi Na Bui. Dimanapun Fan He Choi Na Bui. Di sini Choi Li. Di sini Choi Li. Di dalam Nui Tu. Di dalam Nui Tu. Di sebelah kiri. Di kiri Copian. Di kiri Copian. Di kanan Jiupian. Di kanan Jiupian. Di luar Ngoipian. Di luar Ngoipian. Di suatu tempat Choi Jit Cha Tifong. Di suatu tempat Choi Jit Cha Tifong. Di Choi. Di Choi. Jauh Jan. Jauh Jan. Dekat Kyun. Dekat Kyun. Sebelum Mangqian. Sebelum Mangqian. Sesudah Kohel. Sesudah Kohel. Pertama-tama Tijit Koi Si. Pertama-tama Tijit Koi Si. Timur Tung. Timur Tung. Barat Si. Barat Si. Utara Pet. Utara Pet. Selatan Nam. Selatan Nam. Oke teman-teman semua, untuk pelajaran yang kelima ini kita sudah pelajari kata keterangan tempat. Oke, disimak baik-baik setiap kata-katanya. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya silakan di kolom komentar. Karena di sini saya hanya menyebutkan saja dan artinya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Hakka. Nah, nanti saya tulis tulisannya di kolom komentar juga. Oke, semoga teman-teman semua cepat belajarinnya. Dan nanti untuk pelajaran berikutnya saya akan membuatkan rangkaian-rangkaian setiap pelajaran-pelajarannya dari pertama sampai yang kesekian. Kita merangkai kalimat-kalimatnya ya. Sekarang kita pelajari kata per kata dahulu. Untuk dasarnya kita memperkuat dulu. Oke, bye-bye semuanya.